Innalillahi terjatuh saat sedang tampil di sebuah acara, Sule mendadak meninggal dunia. Para sahabat dan pelayat mulai memadati rumah duka. Sebelumnya kami dari segenap kru GTS yang bertugas turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga ampunan Allah dikaruniakan dan surga menjadi tempat tinggalnya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi keikhlasan serta ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Kematian bisa datang kapan saja dan di mana saja, entah itu saat kita sedang berada di jalan, makan, atau bahkan saat kita sedang beribadah. Tak ada yang mengetahui kapan kematian akan datang, karena kematian tidak mengenal tempat, waktu, ataupun usia. Dan kematian juga bisa datang secara mendadak atau bahkan sakit. Sejatinya kita semua adalah milik Allah dan hanya kepadanyalah kita semua pasti akan kembali. Sebelumnya artikel ini admin kutip dari zonabanten.com. Innalillahi mendadak terjatuh saat tampil, Sule dinyatakan meninggal dunia. Pria yang dikenal dengan hobi melawak itu awalnya terlihat baik-baik saja. Akan tetapi saat sedang tampil dirinya mendadak terjatuh dan tak sadarkan diri. Mulanya para rekan Sule yang saat itu berada di lokasi kejadian mengira bahwa dirinya sedang membuat lelucon. Bahkan para penonton juga sempat menduga hal yang sama, akan tetapi setelah beberapa saat dirinya tak kunjung bangkit, rekan-rekan Sule pun mulai merasa curiga. Dan ada yang aneh, mereka pun langsung menghampiri lelaki tersebut dan langsung melarikannya ke rumah sakit. Akan tetapi setibanya di sana, Sule dinyatakan telah meninggal dunia. Mendiang ialah Sule Ambrose, seorang mahasiswa asal Nigeria. Mahasiswa itu mendadak meninggal dunia saat mengikuti pelatihan menjadi imam di seminar Universitas Clariantian di Nekede, Nigeria Tenggara saat tengah tampil dalam drama yang dimainkannya. Sule tiba-tiba terjatuh dan tak sadarkan diri. Pihak kampus tersebut pun langsung membawanya ke rumah sakit, namun sayangnya ia dinyatakan telah meninggal dunia. Mari kita doakan semoga mendiang Sule Ambrose diampuni segala dosanya dan mendapat tempat terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Perlu diketahui Sule yang dimaksud bukanlah Sule artis, akan tetapi Sule Ambrose, seorang mahasiswa asal Nigeria. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Saya selaku perwakilan dari grup ini yang bertugas pamit undur diri. Dan sampai bertemu di video selanjutnya.